Legal Street Metro Louisiana Orleans. Ini jatuh berikan. Lagi-lagi harus menyisir di sektor winger. Walaupun gawang penyerang bertahan kali ini masih harus memerankan sekutu tembaknya di sektor bawah. Wahbi berikan lagi. Netralisir pada Alif. Masih ini dengan Rido. Rido 14 berikan kembali. Wahbi datang menyongsong lagi. Menyongsong Rekan kali ini yang berbalas. Berikan bertahun semua. Namun masalah ada Sahbandi. Sahbandi kali ini sembuhan pertama Sahbandi. Oh, berblocking kali ini. Terlepas itu Ahmed kali ini. Datang lakukan sebosan semua. Masih Ahmed kali ini. Oh, datang Sahbandi lagi dengan kontrolnya. Menjaga ruang kali ini bergerak berpengar sampai rumah. Melihat ruangan manisnya. Kali ini Ahmed. Masih Ahmed. Menunggu sang rekan dia berikan. Oh, terbaca dengan baik oleh Alif. Alif kali ini cukup baik dalam lawan sepasang sorang. Wahbi kembali ia berikan menyisir di sektor winger kali ini. Tanpa kawalan, tanpa cover dari pemain lawan kali ini. Para pemain pasukan duduk SD menyisir lagi. Ini geser ke tengah ia berikan. Lagi-lagi, oh, terganggu kali ini. Orang di dalam dalam dilakukan kali ini bergerak dengan kencang dan pasukan Budi PAG ini dengan gerakan yang cukup mengecewakan. Ini lawan sebuah pasing mengarah langsung tiang jauh cukup berbahaya. Tendangan kawan ini saja lawan mengarah di surat tengah. Lagi-lagi terblokong oleh sang pejabat kundialah jatuh. Korikan lagi masih para pemain benteng bertahan lawan Ubayat. Alif umpan pendek yang berikan kembali masih Rido. Tunggu baik satu lagi Netral Lisir dengan Marbeta. Oh, rok ibu yang cukup baik dilakukan kali ini. Masih Joshua 0-15. Sang betul serangan di zona tengah. Ya Fahmi berikan kali ini. Masih cukup baik kali ini. Mendudukan dilakukan. Oh, tangkapan lengket dilakukan oleh Tria Satria. Ahmed datang lakukan sebuah zona. Tetapi lagi-lagi harus bergerak dengan lincahnya kali ini. Demi untuk mengakui penghijau. Dua pemain ini cepu lari. Yohoho. Masih ada Alif yang mampu meng-cover kali ini. Bergerak lagi. Cukup berbaik kali ini. Berikan pada Ahmed. Ahmed. Harus melaju kali ini. Bergerak turun kencangnya kali ini. Cukup baik apa yang dilakukan oleh Tim Yati. Masih Tim Yati. Menunggu sang Rogan. Mencoba lagi. Oh. Menyelinap kali ini. Tidak rekan yang mendukung kali ini. Terlepaslah. Mukuslah mata rantai serangan yang dibawa dari pusat tanah rumah. Satu sang pencetak gol kali ini mencoba lagi melenggang di zona tengah. Tanpa kawalan pemain lawan kali ini mendekat di zona merah. Ini cukup berbahaya kali ini. Apa yang terjadi? Lain lagi. Aksi individu yang cukup menahan dan dilakukan. Pemain sepuluh ini jatuh kali ini. Ditemukan oleh para pemain penting pertahan sang tuan rumah. Sehingga harus kebetulan. Lain lakon yang kedua. Ini sama kali ini berikan pada Hadi Ahmed datang lawan sebuah zon. Harus netralisir lagi pada Jos Hadi. Masih Hadi kali ini datang bayang-bayang dari Joshua. Joshua kali ini masih mencoba lagi pasing-masingnya berubah yang berikan pada Ahmed. Namun dua pemain bersikap lawan sebuah kafein. Ialah Ali berikan lagi kali ini. Masih pengsang kembali ini mencoba lagi. Oh, cukup berani memerangkan sulit bongkar kali ini. Para pemain penting bertahan dari kubu. Satu lagi bergerak lagi melakukan dorongan Joshua. Terlepas di kaki setan. Sepul lawan kepasin. Koordinasi bau serangan yang kurang kompak kali ini. Ditunjukkan bagi kerusang tanah rumah. Masih cukup kedodoran kali ini. Para pemain depan dari sang tuan rumah dalam melakukannya sikapnya covering-covering yang dilakukan oleh para defender dari PSC ini. Masih kali ini harus dilakukan EOO sama dengan intercept-nya. Sudah dilakukan kali ini. Kembali para pemain dari PAG. Masih bahkan posisi para pemain defender dari kubu PAG. PAG lawan cepat ebra serangan Fahmi. Masih Fahmi terlepas Fahmi kali ini. Ho ho ho. Baik apa yang dilakukan. Namun dosa
lang bu bu namun terbaca oleh sahabat yang jangan tinggal lawan sahabat dengan hukum kali ini dengan kontrol hatinya dengan yurupai kali ini tidak hukum Noval masih Noval berikan pada hukum hukum lawan terbelakang kembali oleh pemain lawan lepas kali ini tempat ini panggung belum tenang para pemain terutama di setor winner baik dari COVID-19 dalam latihan pergerakan para pemain depan sangkan Roma ini sebelum tengah kali ini ditonisinasi oleh Catur masuk Catur sang pecelak pun berjalan membuka pahamikan ini termat kali ini menemukan lawan bergerak-gerak kencangnya kali ini namun masih ada kabur yang dilakukan oleh dua pemain ini Catur datang lagi kali ini mencoba membuka raih rapatnya dengan bernama Noval Pandi kembali Catur Pandi Kahmi yang dimaksud kali ini terpental di kaki cukup baik kali ini terjatuh namun bukan Nofakul ya Dedi kiri bener baik dilakukan oleh Purpun dengan kencangnya masih cukup menunggu sang rekan Purpun kali ini Ardianto tendangnya mampu meredam di sebuah bergerak dengan sungsuannya yang cukup linja masih dengan pasinya namun kali ini masih ada sungguh baik apa yang dilakukan kembali kali ini para pemain dari PSG terhitung kembali dilakukan oleh para pemain sang tuan Roma di zona tengah bergerak lagi dengan bulat di Miati bergerak di polnya namun kali ini terblocking dengan baik masih dengan sisiran yang cukup manis yang dilakukan oleh para pemain dari PSG ini masih harus merandakan bundar di setor ini geser ke tengahnya perhidat umpan demi umpan kali ini namun Kuhun kurang hormat dalam melakukan sebuah blokingan terlepas kembali harus dinetralisir dengan menarik bebas pada sarit yang kunci berini pendeknya perhidat beralih masih alit kali ini geser ke tengah cukup baik Catur kali ini menggendong lagi cukup baik kali ini bergerak dengan lincahnya Kuhun ngapan kali ini dua pemain memblokingan Safwandi dalam penjauhan sepuluh kali ini mencoba mengatur irama permainan kali ini umpan pendek perikan pada singa tua yang masih penghalang Dusadi hati lagi mendukung sang rekan masih harus meluk-luk membuka ruang mencari celah berlemah kini Epoi terblokin kembali putuslah kembali mata rame serangnya di paut Caturnya perikan kembali kali ini masih pasukan BAT dengan tenangnya dengan brilian lawan sosok basing ada yang ingin nomor punggung 20 ini Jojadi lawan sebuah upaya recovery bau serangan ia lakukan mendatang menyusung Ardianto dua pemain mengapi cukup sulit kali ini ia terlalu lama lawan sebuah perbosian iya, masih Ahmed berikan pada Tuzadi. Adi pasifnya berikan. Ini Adi. Edinya hanya mengenai ruangan kosong kali ini. Sudah berikan lagi. Namun masih para pemain dari PSG mencoba lagi bergerak. Tuh tertulis dengan baik kali ini. Ibu sama datang lawan bergerak. Sebul kali ini mencabut lagi. Memakan lebar lapangan Ahmed. Memasukkan amunisi tersebut akan menjadi pembeda bagi timnya terutama sang tuan rumah OVFC pada mua yang telah tertinggal dan visi 2 gol di babak yang kedua ini beralih berakhir tendangan seser sudah saja bagi sang goalkeeper Tria Satria ini Sergio Lundo dengan sentuhan pertamanya netralisir kepada Sahpan kembali masih melihat gangguan dari Sahpan Ade berimbang terus lagi terus lawan sebuah pasing namun kali ini disabur dengan baik oleh Sebul ini Jatuh tonton Sebul mengharap di sholat tengah terbocah datang kembali kali ini masih dan lebih mencoba lawan sebuah terhormat
Sergio, el Lembo Company, más y Harry, Bergerra, Pian, Croacia, la Wolfgang, Thomas, Tour, Bayern, Tiempo, no, Tira, Mato, Kraft, y Sator, Wiener, la Monmaser, y Ojo, Sama, la Metafer, Kika, Lini, Trost, y la Juga, no, Roger, Tiempo, en Guaita, Lini, Tati, la Wolfgang, Tator, Roma, Apple, Menchoba, Kraft, y Sergio, el Lolo, más y Juan, Lolo, Perro, y Cámara, Kungu, más y Kruko, en Haus, Pantoba,